Cosmos Sport Lovers, dimanapun kalian berada, senang sekali saya Dila bisa menjumpai Anda untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita masuk pada informasi hari ini. Marvel Quest menunjukkan kemajuan bagus dalam proses penyembuhan diplopia. Marquez bahkan sudah diizinkan untuk menunggangi motor lagi. Pebalap Repsol Honda itu menderita diplopia setelah mengalami kecelakaan motocross pada November lalu. Pada awalnya, Marquez dikhawatirkan bisa kembali absen panjang usai mengalami gangguan serupa di awal karirnya. Namun nyatanya kondisi Marquez tidak seburuk dugaan sehingga tidak perlu menjalani operasi. Kini juara dunia MotoGP 6 kali itu berangsur-angsur pulih. Marquez kembali melakoni latihan motocross untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Sekian informasi seputar dunia olahraga yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya. Salam Sport Lovers!